sini pada hari ini kita akan membahas tentang mengenal Rasul-Rasul Allah. Apa ada yang sudah tahu apa itu pengertian Rasul Allah? Baiklah, Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah. Sesuai yang terdapat pada Quran surat Al-An'am, yang artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Dan yang kedua itu tugas dan sifat-sifat rasul. Ada apa, ada yang sudah tahu? Yang pertama itu siddiq. Apa ada yang tahu apa itu siddiq? Amanah. Dan selanjutnya Rasul Ul Azmi. Apa yang dimaksud dengan Rasul Ul Azmi? Ada yang tahu? Rasul Ulul Azmi adalah ulul, artinya itu yang punya atau memiliki, sedangkan azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Dan selanjutnya, siapa-siapa saja yang tergolong Nabi Ulul Azmi? Kisah ketidakadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ulul azmi. Jadi dalam buku ini sejak usia muda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal sebagai jujur, sabar, bertanggung jawab serta pekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasulullah, beliau tak henti-hentinya berdakwah, mengajak umat manusia menyembah kepada Allah dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah berhala. Dalam menyatakan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Dan selanjutnya itu menyerah itu sikap terpuji para rasul dan ulul azmi. Yang pertama, sikap terpuji pada rasul. Yang pertama itu mahmudah. Apa yang tahu apa itu mahmudah? Mahmudah itu sikap baik sesuai aturan agama Islam. Dan yang kedua itu Minum dulu. Al-Aqwu. Apa ada yang tahu? Yaitu Al-Aqwu adalah pemaaf. Sedangkan yang ketiga itu Al-Aqwu, pekun. Malu kalau dicela kawan. Dan yang kedua, sikap terpuji pada Rasul Ulul Azmi. Sikap terpuji dalam ayat itu terdapat kata teguh, yaitu perjanjian yang teguh, teguh sanggup menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Dan yang ketiga, meneladan Rasulullah SAW dan Ulul Azmi. Berikut sifat contoh para Rasul Ulul Azmi itu: yang pertama, teguh dan sabar dalam belajar. Dan yang kedua, teguh dan sabar dalam beribadah.
atau sholat. Yang ketiga, tidur dan sahur dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Dan yang keempat, tidur dan sahur dalam menghadiri orang tua. Dan yang kelima, tidur dan sahur dalam pergaulan tidak cepat marah. Dan yang keenam, tidur dan sahur dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal dan seterusnya. Baiklah, mungkin itu pelajaran kita pada hari ini. Kalau ada yang ingin bertanya atau kurang paham, silakan. Baiklah anak-anak, kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Akan kita lanjutkan pada hari besok atau hari yang lainnya. Kalau ada salah atau kata-kata yang kurang tepat, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.